Hai, aku VJ Chang. Aku punya bebek. Ini adalah bebek packing, jadi aku pakai setengahnya aja. Masih stay at home, jadi agak hemat sedikit ya. Setengah aja cukup. Oke, ini bebeknya akan aku belah dulu. Akan aku beri garam aja. Oke, aku pindahkan wadahnya. Ini aku beri lengkuas dan bawang putih. Ini semuanya aku geprek aja. Aku udah siapkan air kukusan. Oke, kita tutup dulu. Sambil menunggu, ini aku ada kecombrang. Akan aku potong-potong dulu. Bawang putih cukup dicincang saja. Cabai rawit. Daun bawang. Jagung muda. Oke, kita lihat. Ini setelah 40 menit. Aku mau tes tusuk dulu. Oke, ini cukup. Biarkan dingin dulu. Oke, ini aku suwir-suwir, tidak usah terlalu halus suwirannya. Kita siap tumis ya. Ini daging bebek yang udah aku suwir tadi. Langsung kumasukkan. Ini kecombrangnya. Cabai bagian nanti aja supaya tidak terlalu pedas saat kita menggongsengnya ya. Aku tambahkan jagung muda. Kecap ikan. Tambahkan air sedikit aja. Nah, aku baru masukkan cabenya. Saus tiram. Lada, dan kaldu jamur. Terakhir aku masukkan daun bawangnya. Tara, selesai. Jadi ini simple banget masaknya. Perpaduan antara kecombrang sama bebek itu dapet banget, enak banget. Jadi kecombrangnya ada asemnya, terus ada rasa pedes dari cabenya. Jadi ini tuh udah komplit banget, enak banget. Makan pakai nasi hangat, pakai tangan, enak banget. Tetap stay at home ya teman-teman, karena di Jambi aja yang positif bertambah terus. Tetap jaga kesehatan. Oke, sekian dulu video dari aku buat teman-teman yang suka dengan channel masak. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.